Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah diagram Masjid Nabawi yang dibuat oleh Dr. Muhammad Ilyas Abdul Ghani. Dapat kita lihat, ini adalah posisi Ahlus Sufah sebelum tahun 7 Hijriah. Termasuk diantaranya di sini adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Dimulai dari sisi sebelah timur, yaitu pilar 124, tiang nomor 124, diakhiri tiang nomor 44. Di sini adalah bab Jibril. Kemudian dapat kita lihat juga di sebelah sini adalah Dakkatul Agwat, yaitu rumah istri-istri Nabi Muhammad SAW. Di sebelah sini adalah bab Nisa, dan di sini adalah posisi Ahlus Sufah setelah tahun 7 Hijriah. Dimulai dari sisi sebelah timur, tiang nomor 40, sampai dengan sisi sebelah barat, tiang nomor 130. Dan ini adalah bab Ar-Rahmah. أنا الفاكر إليك إليك يا رب وأنت عني أنا الفاكر إليك إليك يا رب وأنت عني Allah.